alhamdulillah dapat juga mobil-mobil kecil bisa lewat secara bergantian. Namun lebih disarankan lagi kepada para pengguna jalan baik dari Batu Licin maupun sebaliknya arah Banjarmasin tetap menggunakan jalur alternatif. Kilometer 171 Sawi Barat saat ini sedang melakukan perbaikan dengan menurunkan alat berat ya, dan alhamdulillah mendapat juga mobil-mobil kecil bisa lewat secara bergantian. Namun lebih disarankan lagi kepada para pengguna jalan baik dari Batu Licin maupun sebaliknya arah Banjarmasin tetap menggunakan jalur alternatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah kondisi terkini di lokasi longsor. Ini adalah jalur menuju arah. Untuk truk bermuatan tetap menggunakan jalur alternatif ya, jalur alternatif ya, karena masih kondisinya belum memungkinkan untuk dilewati jalur bermuatan, terutama truk dan mobil tangki. Ada jalur alternatif dari Batu Licin menuju Banjarmasin, nanti keluarnya ini adalah bisa di simpang Empat Sumpul, Desa Makmur, Bila Kacamatan 1. Untuk jalan sudah mulai bisa dijalani anak-anak. Ini sudah bisa dijalani. Nah, kemungkinan sudah bisa arus dari Banjar, dari Batu Licin arah ke sini. Nah, cuma mobil-mobil roda 4 aja, roda 6-nya masih jalan alternatif. Nah. Mantap. Relawan RPKS